Hai hai guys, ini adalah susu kacang yang super duper terasa enak ketika diminum. Untuk mengetahui cara pengolahannya, yuk ikutin saya. Sediakan 500 gram kacang kedelai. Sediakan air sebanyak 4500 ml. Sediakan gula pasir secukupnya. Sediakan daun pandan secukupnya. Tahap pertama, dicuci dulu kacang kedelainya sampai bersih. Kemudian direndam pakai air yang sudah mendidih. Kenapa di sini saya untuk air rendaman kacang kedelainya saya pakai air mendidih? Karena agar kacang kedelainya cepat mengembang, guys. Setelah itu ditutup pakai tudung. Nah, ini adalah hasil rendaman saya yang sudah saya rendam selama 4 jam. Ini kacang kedelainya sudah mengembang ya guys. Jika suka video ini, klik like, lalu klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pada setiap saat ada upload video terbaru dari channel Suneo Pavia. Sebelum buang air rendamannya, diutamakan tangan sudah dicuci bersih, baru digosok-gosok kacang kedelainya pakai tangan seperti ini ya guys, sampai kulit dan kacang kedelainya semuanya sudah terpisah. Nah, ini semua kulitnya sudah terpisah dari kacang kedelainya ya. Lalu dibuang air rendaman dan kulit kacang kedelainya. Kenapa saya di sini cuma ambil kacang kedelainya lalu buang kulitnya? Karena agar mendapatkan hasil pengolahan susu kacang yang super duper enak, tidak cepat basi, dan bisa tahan lama untuk disimpan. Lalu tiriskan kacang kedelainya. Terus masukkan kacang kedelainya ke dalam blender. Kemudian baru masukkan airnya ke dalam blender. Lalu langsung di blender. Sambil menunggu di blender, saya mau kasih tahu untuk saringannya. Saya pakai kain putih bahan katun ya guys. Ini kacang kedelainya sudah harus ya guys. Kemudian tuangkan kacang kedelainya ke dalam saringan yang sudah disediakan tadi. Setelah itu, pisahkan ampas dari sari kacang kedelainya. Ambil sari kacang kedelainya. Lalu dimasak sari kacang kedelainya pakai api sedang. Jika kelihatan sudah ada sedikit mendidih, baru masukkan daun pandannya.
diaduk pelan-pelan. Kemudian terakhir kalinya, masukkan gula pasir ke dalam susu kacang kedelai. Dan kemudian diaduk-aduk lagi hingga semua gula pasirnya terlarut. Ini sudah kuat mendidih susu kacangnya, tandanya sudah matang. Matikan kompor, tunggu hingga dingin, baru masukkan ke dalam lemari es agar tahan lama untuk disimpan. Susu kacangnya sudah siap disajikan. Wow, kelihatan enak dan segar ya.